Ini Budi bersama saya Budi Siarso pemimpin redaksi Koran Tempo. Kali ini saya akan berbincang-bincang tentang dunia digital dan juga dunia telekomunikasi bersama seorang CEO yang sangat berpengalaman di bidang itu. Termasuk nanti barangkali kita mendapatkan bocoran-bocoran tentang langkah apa yang akan dilakukan oleh uh, korporasi ini. Kita akan berbincang dengan direktur utama PT Telkomsel Bapak Sianto Antoro. Selamat uh, siang, Pak Anto. Selamat siang, Mas Budi. Terima kasih sudah bersedia Siap. menerima saya di program ini, Budi. Siap. Ini program yang memang bincang satu-satu dengan uh, CEO, dengan politikus dan segala macam. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay. Sedang sibuk apa nih, Mas Anto? Ini menjelang Lebaran biasanya Telkomsel kan sangat sibuk, sangat uh, yeah. lonjakan-lonjakan telekomunikasi, begitu ya? Ya, seperti biasa sebetulnya hampir semua operator telco yeah. lah ya. Yeah. Pasti kalau uh, menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri ada special uh, task force yang kita bentuk untuk yeah. menjaga network untuk memastikan agar uh, layanan yang kita berikan kepada masyarakat selama periode Ramadan dan nanti Idul Fitri yang biasanya menglonjakannya lumayan, Mas. Yeah. Ya, lonjakannya lumayan itu agar semuanya bisa nyaman lah, tetap available Servisnya juga tetap available, produk-produknya bisa didapat dengan mudah. Kita ya. sebutnya telkomsel siaga Raffi. Oke. Okay. Ya Ramadan dan. A -a apa Dari. bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya? Kan? Eh, tahun lalu mungkin masih sama ya, bahkan mungkin lebih parah karena masih awal awal pandemi kan. Nah, sekarang mudik juga nggak boleh lagi gitu. Nah ya. ini, ini eh, apa yang berlaku? Uh, kalau dengan tahun lalu uh, pasti kita lebih siap dibandingkan yang tahun lalu ya. ya. Yeah. Uh, dibandingkan yang sebelumnya mudik-mudik yang sebelumnya, mudik-mudik sebelumnya ada mudik fisik sekarang eh, mudik virtual. mudiknya virtual, yeah, mudik yeah. virtual. Jadi mm. secara secara penyiapan virtual kita lebih siap dan behavior masyarakat juga sudah semakin semakin tinggi untuk menggunakan sarana virtual. Mm. Jadi eh, kita melihat pertumbuhan trafficnya juga Diprediksi akan jauh lebih lebih tinggi dibandingkan mudik yang lalu. Uh -huh. Meskipun sama-sama virtual, gitu ya. Yeah, 2020 yeah. sudah virtual, sekarang sudah virtual, tapi karena pembiasaan masyarakat yang sudah dilatih hampir setahun ini atau yeah. setahun lebih bahkan ya, yeah. maka eh, penggunaannya kita percaya akan akan diprediksi akan akan lebih tinggi lagi. Akan lebih naik lagi. Akan lebih naik nah, lagi. Eh, apa namanya itu berbanding lurus, dong ya, pasti ya dengan eh, apa namanya revenue perusahaan sekarang macam. Ini karena Ah ini ini menarik nih yeah, pertanyaannya yeah. karena e, memang e, unfortunately atau fortunately saya nggak yeah, tahu begitu yeah, ya. ya tapi memang tidak berbanding lurus oh. tidak berbanding lurus yeah. antara traffic dengan e, e, pendapatan itu tidak tidak langsung berbanding lurus begitu yeah. saja karena salah satunya adalah kita memang memang e, terjadi beberapa penurunan harga lah hmm. kalau kita kalau kita lihat di Indonesia ini salah satu harga per megabitnya atau per kilobytnya itu paling murah salah satu yang paling murah Dibanding dan dunia. dibandingkan negara-negara lain di dunia okay. gitu kalau nggak salah data tahun lalu kita itu kedua atau ketiga termurah di dunia hmm. jadi ada unsur itu sehingga peningkatan traffic yang sedemikian tinggi tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatannya hmm. jadi karena faktor harga yang membuat revenue perusahaan tidak ikut terdongkrak naik gitu ya dari sisi broadband begitu ya, ya. dari sisi broadband revenue-nya. Tapi dari sisi lain seperti penggunaan digital platform, penggunaan digital services naik. Meskipun okay. e, antar operator pasti akan berbeda komposisinya. Mm -hmm. e, di Telkomsel sendiri e, kami bisa memanage lah agar mm. agar pertumbuhannya bisa termanage. Mm -hmm. Oke. Okay. Tadi kalau misalnya bicara tentang harga itu kan memang yeah. kaitannya sama persaingan yang memang di situ kan. Yeah. Perusahaan telkom lain juga memasang harga yang cukup rendah sehingga otomatis semuanya juga akan rendah. Apakah itu bagian dari games yang ada di industri telco atau atau seperti apa? Uh, jadi gini, industri telco adalah industri yang memang heavy investment. Okay. Heavy investment. Kita di Telkomsel berkomitmen untuk kita selalu berinvestasi yang cukup untuk menjaga agar kualitas jaringan kami secara, secara umum harus selalu leading dibandingkan operator lain. Yeah. Itu sebabnya sebetulnya uh, bagi kami di Telkomsel kami tidak 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 pernah uh, mengandalkan harga sebagai sebagai uh, value proposition kami. Value proposition kami adalah di sisi quality dan uh, coveragenya yang, yang paling lebih, bagus, lebih, yang dike... lebih unggul dibandingkan yang lain. Yeah. Jadi saya rasa itu itu hal yang 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 patut kita patut kita terus dorong begitu ya mm -hmm. di di industri maupun di masyarakat. Yeah. Karena e, bagaimanapun juga ujungnya ujungnya masyarakat harus bisa menerima manfaat sebanyak mungkin dari keberadaan teknologi digital ini. Nah, untuk bisa memastikan itu maka harus dipastikan agar e, terjadi kompetisi dan investasi yang sehat dari para operator. Mm -hmm. Nah, itu memang harus harus disadari bersama. Mm -hmm. Jadi ada akan ada batas-batas di mana eh uh, investasi tetap harus dilakukan tapi di sisi lain eh uh, harga kepada masyarakat juga harus tetap dijaga. Hmm. Ada ada titik keseimbangan yang akan terjadi eh, nanti. Kalau kita lihat eh uh, karakter konsumen kita kan memang begitu ya, banyak Seberapa banyak sih yang prepaid kalau di telkomsel dan yang uh, postpaid? Gitu? Secara secara industri di, di telkomsel maupun secara industri, saya rasa hampir hampir mirip ya, mas. Yeah. Hampir mirip. Kurang lebih 97% persen itu prepaid. Yeah. Uh, sisanya yang 3-4% persen inilah yang postpaid. Yeah. Tapi sebetulnya di yang prepaid itu sendiri ada yang high value customer, mas. Bukan hmm. berarti kalau prepaid itu low value customer. Okay. Prepaid itu ada juga yang high value customer. Yeah. Yeah. Tapi kan ini tetap juga. Uh, konsumen yang yang sangat sensitif terhadap harga kan. Jadi ketika ada pesaing yang uh, katakanlah lebih rendah harganya pasti mereka akan berpindah atau atau seperti apa? Enggak juga, Mas. Jadi gini, uh, prepaid postpaid satu hal. Mm -hmm. Di sisi lain ada memang customer-customer yang dia uh, kita sebutnya uh, quality seeking sama price seeking, mm -hmm. very price sensitive. Mm -hmm. Sebetulnya kalau secara overall di di di, di, di industri ini kita percaya jumlah yang uh, uh, price atau uh, kita kita sebutnya swinger begitu Mas ya. Hmm, hmm. Swinger ini kurang lebih sebetulnya sekitar 15 sampai 20% saja. Hmm, yang bisa pindah-pindah yang dengan. yang memang mereka seperti Mas Budi tadi bilang, kalau harganya rendah pindah, hmm. begitu. Nah, 15 sampai 20 persen saja kalau menurut saya. Ya, 15 persen sampai ya. 20 persen dari berapa? Kan? Dari total market Indonesia. Itu kan gede juga. Besar kan? juga memang. Ya. Jumlahnya besar, tapi kalau kalau secara persentase sebetulnya hanya sekitar 15-20 15-20 persen. Ya. Oke, okay. Mas Santo, ini kalau kita lihat pandemi tadi memang uh, mengubah gaya hidup banyak orang ya. digital, uh, pasti usernya juga naik. Nah, saya ingin eh, mungkin semacam perbandingan gitu ya. Kalau kita lihat negara dengan karakter yang sama seperti India misalnya itu kan kalau nggak salah Jio ya, itu pertumbuhannya sangat luar biasa yeah. sampai tumbuh dua digit gitu. Yeah. Nah, ini apa yang membedakan perusahaan seperti Jio dengan Telkomsel yang sebenarnya juga pasarnya kan luar biasa juga di Indonesia ini gitu? Uh, salah satu perbedaannya ya kalau hmm. di 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 eh, tapi India sekarang dengan Indonesia sekarang sudah hampir mirip. Hmm. Dulu eh, hmm. jadi pada saat eh, Mas Budi bilang Jio pertumbuhannya sangat tinggi adalah hmm. pada saat dia memang penetrasi dari pengguna broadband datanya, masih broadband rendah ya? itu masih sangat rendah. Oke. Okay. Nah, dengan adanya gebrakan yang dilakukan oleh Jio, yang dia memangkas banyak hal, memberikan e, layanan yang sangat bagus dengan e, cara yang sangat efisien, hmm. itu meningkatkan penggunaan secara secara signifikan hmm. secara signifikan. Nah kalau di Indonesia hal ini sebenarnya sudah terjadi earlier than hmm. gitu ya kita kita lebih duduk. stage-nya berbeda stage-nya ya. berbeda stagenya berbeda. stage-nya berbeda. Jadi e, pertumbuhan itu sam sampai sekarang di industri ini e, berkisar antara secara pelot mas ya, hmm. secara penggunaan broadband itu berkisar antara 60-75 persen hmm. per tahun pertumbuhan hmm. payloadnya. Hmm. itu termasuk sangat tinggi hmm. termasuk sangat tinggi. Nah, ini ini tentu saja harus disikapi oleh oleh para para operator, para pemain, termasuk hmm. telkomsel dalam hal ini. Kita hmm. harus selalu invest hmm. karena e, bagaimanapun juga kalau payloadnya tumbuh, kita untuk menjaga kualitas kita harus tambah kapasitas, tambah coverage dan seterusnya. Hmm. Ya. Oke. Okay. Jadi Pak Anto ingin mengatakan bahwa memang pertumbuhan telkomsel lebih rendah, tapi itu bang, karena karena memang stage-nya berbeda dengan dengan betul, India gitu ya. Betul betul. Oke okay. betul. Jadi sebetulnya. Menurut Mas Anto, ini pertumbuhan selama pandemi ini sudah cukup uh, oke okay, atau sebenarnya masih ada ruang yang bisa dikembangkan. Secara 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 penggunaan, secara payload hmm. uh, saat ini seperti saya tadi sampaikan uh, year on year Telkomsel itu kalau payload datanya tumbuh kurang lebih 60-70%. sampai 60 tujuh masih banyak room sebetulnya mas, masih banyak room. Roomnya di mana, salah satu roomnya adalah masih ada daerah-daerah e, di mana kualitas dari dari network atau kualitas dari layanan, kualitas terutama kecepatan dari broadband itu masih cukup rendah. Hmm. Nah ini sebetulnya bukan karena, jadi gini, kalau konsumsi masyarakat itu di Indonesia konsumsi masyarakat itu kurang lebih rata-rata itu antara 7 sampai 10 gigabit per bulan. Hmm. Ini sebetulnya bukan karena memang kebutuhannya segitu, mas. Hmm. Tapi kadang-kadang karena network quality-nya yang yang membuat orang kan pasti misalnya mengakses uh, itu, ya. satu jam, gitu, mas yeah. ya, satu jam. Satu jam kalau speed-nya segini dia konsumsinya berapa? Tapi satu jam kalau speed-nya lebih tinggi dia konsumsinya akan lebih besar. Hmm. Sehingga kebutuhannya sebetulnya ada. Oh, Oke. Okay. Tapi mungkin karena kecepatannya, kualitas ya? kecepatannya yang kurang maka konsumsinya menjadi seperti itu. Kalau kita compare konsumsi per kapita broadband kita dibandingkan negara-negara lain yang lebih maju, kita masih kalah, hmm. masih kalah. Di misalnya di, di Singapura terlalu maju lah ya, yeah, misalnya yeah. terlalu jauh. Misalnya yeah. Malaysia gitu, yeah. Malaysia bisa satu setengah sampai dua kali lipat kita per kapitanya. Hmm. Salah satu, salah satu, salah satu yang yang uh, menjadi hal utama di situ adalah karena kualitas kecepatan dari jaringan itu jadi sebenarnya orang itu pengen mengkonsumsi lebih gede ya tapi karena kecepatannya kecepatannya memang segitu ya, ya, oh, ya kan nggak ya. mungkin orang spend misalnya 24 jam di gadget gitu kan ya, dia ya. punya spend 1 jam 2 jam nah. kalau ya. kecepatannya optimal sebetulnya konsumsinya akan jadi selesai. apa yang akan dilakukan untuk uh, mengejar room tadi oleh Telkomsel? Uh, telkomsel sebagai sebagai leading company di Indonesia pasti kita, kita ngomongnya kita akan transformasi uh, bertransformasi dari telco menjadi digital telco okay. Menjadi Digital Telco itu apa? Kita sudah definisikan. Apa yeah. itu Digital Telco? Ada tiga tumpukan saya bilang. Tumpukan paling bawah adalah Digital Connectivity, mm -hmm. Digital Platform, dan Digital Services. Mm -hmm. Nah, core of the core kita itu adalah di Digital Connectivity ini. Mm -hmm. Maka kita akan invest memastikan bahwa jaringan broadband Telkomsel adalah jaringan broadband terluas dan terbaik. Oke. Okay. Jadi secara coverage kita akan selalu terluas dan secara kualitas speed kita akan terus kita tingkatkan kapasitasnya agar agar nyaman di masyarakat. Mm -hmm. Jadi uh, itu infrastruktur ya? Infrastruktur. Di luar infrastruktur ada nggak nah, ya? Di luar infrastruktur yang saya bilang dua itu tadi mas. Yang mm -hmm. di digital platform dan digital services. Karena infrastruktur is infrastructure bagaimana kita bisa menyediakan layanan kepada masyarakat agar masyarakat bisa menggunakan layanan digital sehingga infrastrukturnya kepake kan begitu ya logikanya yeah, yeah, yeah. nah di atas yang di, di dua stack yang di atas dua tumpukan yang di atas ini eh saya ibaratnya beginilah kita mm. air ikan di air tawar begitu Mas mm -hmm. kalau mau masuk ke air payau dan air asin kita nggak bisa sendiri okay. kita harus berpartner. berpartner so strategi yang di digital platform dan digital services adalah kita berpartner dengan sebanyak mungkin pemain native di digital oke okay. ini ya. ini menarik nih ya. kita masuk langsung ke situ ya ya, ya. Akhir menjelang akhir tahun lalu, kan ini salah satu berita yang juga menjadi cover story di majalah Tempo adalah ya. tentang masuknya, eh, apa namanya, Telkomsel, kayak Gojek ya, ya, salah satu perusahaan unicorn di Indonesia. Gitu ya, eh, sejauh apa sampai sekarang ini, kan? Kalau saya nggak salah ingat, waktu itu ada beberapa term yang akan dijalankan kan di tahap awal tahap ya. kedua dan seterusnya. sekarang ya. sudah sejak apa pak ya jadi uh, dulu saya cerita sama mas budi ya, ya. bahwa uh, pada saat kita dulu ceritanya belum lengkap sekarang oh, belum lengkap sekarang ya oke sekarang, oh, okay. lengkap. <laughs> ya, sekarang ya. lebih lengkap, sekarang <laughs> lebih lengkap. Harusnya, <laughs> ya. jadi uh, pada saat kita masuk ke, ke 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 Gojek sebagai investornya Gojek begitu hmm. ya memang itu dalam kerangka yang tadi saya sampaikan digital connectivity platform dan services ya, ya. kita uh, kita memang uh, strategi kita lah kita berpartner dengan uh, the best in their area dalam hal ini gojek dan pada saat kita masuk itu kita menandatangani ada collaboration agreement antara Telkomsel dengan gojek hmm. dalam collaboration agreement itu ada beberapa eh, sinergi effort yang harus kita lakukan bersama dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat tentu saja hmm. Nah so far, Uh, kalau saya tidak salah ada 10 item di situ yeah. uh, yang kita sudah plan kan memang hmm. kita sudah plan kan uh, kapan dijala, uh, ini dijalankan kapan begitu so far achievement dari plan itu above yang kita plan mas oh, okay. kurang lebih 107-108% persen dari apa yang kita plan dari yang diperkirakan dari yang diperkirakan oh. jadi salah satu uh, uh, saya bisa sebut beberapa ada ada kita ada upaya untuk membuat uh, para mitra driver Gojek itu memperoleh manfaat yang lebih dari broadband Telkomsel. Kita ciptakan paket-paket khusus untuk mereka yang jauh lebih yang jauh lebih menarik dan jauh lebih sesuai dengan karakter mereka sebagai driver Gojek misalnya. Hmm. Kemudian kita juga ada kolaborasi di di uh, advertising hmm. bagaimana kita bisa membantu para merchant-merchant GoFood-nya Gojek itu hmm. untuk bisa menggunakan uh, location-based services advertising dari Telkomsel. Yeah. Uh, jadi, uh, My Ads-nya Telkomsel bisa digunakan oleh mereka. Yeah. Uh, terus, kita juga, Mas tahu ya, kita sama-sama punya uh, uh, outlet yang banyak. Gojek punya merchant GoFood yang banyak, kami punya outlet Uh, yang menjual produk-produk kami yang cukup banyak. Bagaimana dua ini bisa cross, hmm. bisa cross. Jadi sekarang uh, banyak merchant merchant Gojek yang juga menjadi outletnya Telkomsel. Demikian juga sebaliknya. Hmm. Jadi, jadi ini betul -betul merupakan menjadi kolaborasi. Betul, ya? kolaborasi. Jadi uh, kita memastikan bahwa uh, dengan kolaborasi, dengan kami menjadi uh, investor di Gojek, maka ini akan akan me membuat Service yang kami berikan kepada pelanggan kami baik di sisi Gojek maupun di sisi kami meningkat jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Hmm. Akselerasinya lumayan Jadi, sekali. Tadi 10 itu apa aja yang boleh diindikan uh, di tadi yang saya sampaikan bagaimana kita bantu driver. Jadi uh, kita pakai area gitu Mas ya. Hmm. Bagaimana kita bisa bantu driver Gojek, hmm. bagaimana kita bisa membantu uh, merchantnya Telkomsel dan merchantnya Gojek untuk melayani pelanggan lebih baik lagi. Hmm. Kemudian eh, ada area-area yang yang sifatnya lebih ke lebih ke back end bagaimana kita bisa memastikan eh, terjadi efisiensi yang yang lebih bagus di sisi network kami. Contohnya Mas ya, kita untuk mengoptimalisasi network itu kita butuh eh, banyak sekali inputan. Biar network kita optimal, driver hmm. Gojek selalu bergerak, Mas. Tiap yeah, hari, yeah. nah, itu bisa dimanfaatkan, Mas. Oke, okay. itu bisa dimanfaatkan secara bisa dianalisis, betul, bisa dianalisis. Bisa dianalisis. Nah, itu itu hal-hal seperti itu banyak sekali. Saya nggak hafal, Mas, sepuluhnya, Biasanya. tapi on overall basis, achievement dari plan yang kita jalankan sekarang. Saya ingat persis angkanya antara 107 sampai 108% Persen, dari waktu itu. Oh, itu pencapaian yang cepat juga ya. So, ya. Yeah. Yeah. Jadi so far so good lah, Mas. Okay. So far so good. Saya saya pengen flashback sedikit, Mas. Yeah. Saya mungkin tidak semua bisa ngikutin uh, apa namanya? Uh, kolaborasi ini dari awal yeah. ya. Yeah. Saya kira Mas Santo dulu kan sejak dari Telkom juga sudah uh, yeah. terlibat dalam usaha untuk investasi Betul. ke Gojek. Yeah. Nah, saya pengen tahu uh, secara singkat mungkin yeah. ya. Apa sih waktu itu yang Eh, apa, di Telkom waktu itu gagal ya. Kemudian ya. setelah pak Anto memimpin Telkomsel, akhirnya dapat lampu hijau dari Kementerian BUMN. Ya. Ini, ini apa yang terjadi waktu itu? Jadi gini mas, jadi sejak awal sebetulnya sejak awal saya eh, jadi kalau saya bicara tentang bagaimana menjadi digital telco itu pada ya. saat itu mengkerangkannya di Telkom Group, ya. di Telkom Group. Bagaimana menjadi digital telco dan eh, eh, sejak awal saya dan itu sudah disetuskan sebetulnya memang di dalam corporate strategic plan-nya Telkom Group secara keseluruhan bahwa akan ada tiga stack itu. Dan bahwa stack yang di atas yang kedua dan ketiga ini harus kita lakukan dengan cara kolaborasi. Maka disitulah eh, eh, awalnya di, waktu masih di Telkom juga hmm. begitu, saya dorong agar, saya orang yang percaya bahwa kalau kita mau berpartner, kita harus berpartner dengan yang the best. Okay. Maka saya pilih yang the best pada saat itu ada, dan sampai saat ini juga masih the best. Begitu kita lakukan, coba lakukan pada saat itu. Di Telkom tidak terjadi kenapa, karena waktu itu salah satu hal yang yang, yang kurang bisa digali adalah sinergi value-nya. Kita tahu Gojek itu B2C. Hmm. Telkom Group secara keseluruhan ada B2B, B2C. Hmm. Jadi, pada saat digabungkan dengan di Telkom Group-nya, pada saat itu kurang. Kliknya, ada match, Ah, gitu. kliknya enggak, 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 enggak. Ada kliknya, tapi nggak terlalu banyak. Hmm. Tapi begitu kita matchkan dengan Telkomsel, sama-sama Bitucci, kliknya sangat banyak. Hmm. Begitu kliknya sangat banyak, artinya sinergi value-nya besar, maka investasi ini menjadi sangat justified pada saat diimplementasikan di Telkomsel. Ketika di Telkomsel itu udah oh, oke okay, ya, yeah. lebih justified yeah. karena sinergi value-nya akan jauh lebih banyak. Jadi, ini pas. persoalan teknikal ini bukan bukan persoalan uh, political uh, uh, dari pemegang apa namanya uh, otoritas gitu. Ya, jadi lebih lebih banyak ke masalah uh, lebih banyak ke masalah bisnisnya, Mas. Masalah okay. bisnisnya itu sendiri. Iya. Oke. Okay. Eh ya. uh, nilainya waktu itu 450 juta ya. 450 juta overall uh, jadi kita punya koridor untuk berinvestasi sampai 450 juta. 450 apa? Uh, room-nya lah, Mas ya, room-nya. Ya. Untuk room berapa persen waktu itu? Uh, secara prosentase itu kita masuk di valuasi Gojek kalau nggak salah sekitar 10 miliar. 10 miliar. 10 miliar. Jadi sekitar 4 4,5 persen gitu? Uh, eh, kurang lebih lah kurang mas 4 ,5. ya, 5 ,5. kurang lebih. Ya. 5 ,5. Uh, 10 bilion uh, pre-money, uh, post-money-nya berarti 10,4 kalau misalnya semua dimasuk. Oke. Okay. Ya. Kurang lebih begitu mas. Itu, itu termnya waktu itu kan 100 berapa? 150. 150, itu dilakukan pertama. Kemudian yeah. kita punya punya uh, option untuk menambah lagi 300 dalam waktu satu tahun sejak investasi yang pertama. Dari tadi 10... KPI atau 10 perjanjian tadi kan sudah melampaui ya. Iya. Berarti ya. ini term keduanya sudah harus dieksekusi di Eh uh, Secara secara bisnis kita masih punya koridor sampai sampai satu tahun, tapi uh, kita kan harus fleksibel, begitu mas ya. Kita ya. harus fleksibel. Kita sekarang sedang mengkaji, begitu ya. Kita sekarang mengkaji uh, melihat uh, sinergi value yang yang ternyata berjalan sangat bagus. Memang memang kita sedang berupaya untuk bisa mempercepat proses itu. Oke. Okay. Uh, ya. Yeah. Mas Anto jangan ditahan-tahan ini banyak <laughs> yang informasi yang perlu diketahui oleh publik ini gitu. <laughs> ya, 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 eh, ya. jadi eh, apa namanya sekarang di perkembangannya kan ini Gojek juga sedang eh, proses juga ya, ya. merge dengan ya. eh, Tokopedia ya. kalau Komisaris sebagai salah satu pemegang saham apakah juga sudah dimintai eh, apa semacam persetujuan atau Ah, ini Mas Budi mancing-mancing nih, boleh nggak ya saya cerita ya? Yeah. Tapi gini, yeah. gini, bagi Telkomsel yang paling penting adalah bagaimana eh, bagaimana investasi yang dilakukan oleh Telkomsel dan sinergi yang dilakukan antara Telkomsel dengan investinya atau atau, atau perusahaan yang diinvestnya semakin berkembang begitu, yeah. semaksimal mungkin. Kita melihat bahwa eh, potensi dengan adanya merger antara Gojek dengan Tokopedia akan membuat ekosistemnya menjadi lebih luas. Okay. Jadi eh, ada dua dua hal yang yang sangat penting mas di situ. Jadi eh, user atau pengguna suatu aplikasi itu tipenya dua gitu mas ya. Satu seperti yang di Gojek yeah. di Gojek itu tipenya adalah dia frequent user. Mm -hmm tapi sekali menggunakan dia akan stay di aplikasinya tidak begitu lama. Hmm. Betul? Karena kan sudah kebayang ya mau beli nasi goreng kambing. Nah, masuk tek tek nasi goreng kambing tek, tek, tek. udah. Yeah. You are not browsing it. Yeah. Enggak, nggak browsing it. Sudah langsung. Sudah langsung direct. Hmm. Tapi frekuensinya sangat sering. Hmm. Sebaliknya kalau di e-commerce seperti Tokopedia, kadang-kadang terutama cewek gitu ya. Hmm. Kalau cewek itu terutama browsing dulu lihat-lihat baju diskon, cari-cari. Karakternya berbeda. Hmm. Nah, dua gabungan ini antara yang yang sifatnya cepat, cepat transaction cepat. dengan browsing oh iya. ini akan menjadi kolaborasi yang sangat bagus okay. kolaborasi yang sangat bagus secara ini secara pengguna digital mm -hmm. secara bisnisnya tentu saja akan sangat bagus karena bagaimanapun juga e-commerce akan butuhkan logistik mm. logistik dan kita melihat bahwa ini ini kolaborasi yang sangat bagus dan pasti akan menguntungkan semua pihak satu ditambah satu bisa menjadi sepuluh atau bahkan sebelas begitu. Oleh sebab itu sebagai sebagai salah satu pemegang saham pasti Telkomsel akan mendukung hal ini. Hmm. Pasti akan mendukung. Akan mendukung hal ini. Akan mendukung hal ini. Ya. Tapi sudah diajukan untuk. Uh, hmm. Ya sekarang uh, mereka sedang mengajukan uh, ke persetujuan. kita persetujuan ke kita. Telkomsel setuju. Oke. Okay. Ya. Jadi menarik ini karena ya. pada ujungnya yang Telkomsel juga yang untung betul, gitu ya? Betul, ya. betul. Oke, saya balik lagi sedikit ya. Pak Anto. Itu tadi yang 150 juta sudah dieksekusi. Sudah dieksekusi. Yang term kedua itu nanti 300 langsung atau ada? 300 langsung mas, 300 langsung. Di kuarter ini juga yang akan dikeluarkan? eh uh, Ya, jadi... eh uh, secara bisnis kita punya waktu sampai satu tahun tapi kalau kita melihat perkembangan saat ini dengan potensi yang sangat bagus terutama dengan salah satunya dengan potensi adanya merger itu kita akan mempercepat eh, kita tunggu tanggal mainnya mas okay. <laughs> dalam jadi, dalam beberapa saat akan ada ya Iya. Ya, ya. 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 jadi ini sebenarnya secara bagi dua pihak sebenarnya saling menguntungkan ya karena valuasi Gojek juga ikut tertopang juga dengan masuknya Telkomsel kan betul dan itu sangat eh, apa namanya sangat uh, powerful lah untuk bernegosiasi dalam waktu itu sebenarnya merchandise kan mau sama go, uh, sama grab, uh, ya? grab ya sekarang ternyata sama tokopedia ya, ya. Ya. jadi ini kerjasama yang saling menguntungkan. Yeah. Jadi kalau kalau Telkomsel itu uh, pada saat kita berinvestasi ke 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 apapun digital itu selalu dua mas ya yeah. dua hal yang dilihat. Sat pasti ini ini hampir hampir semua investor juga akan begitu. Total shareholder return. Total yeah. shareholder return itu adalah dari dari sisi capital gain-nya mm -hmm. maupun dari sisi uh, uh, dividennya kalau itu perusahaan-perusahaan uh, yang memberikan dividen yeah. kalau di Telkomsel ada plusnya lagi sinergi value-nya jadi oh, strategi harus yang berkaitan langsung dengan bisnis skornya gitu betul ya? berka uh, sebetulnya gini mas uh, ada 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 banyak banyak hal banyak definisi dari bagaimana sinergi itu bisa terjadi hmm. sinergi itu bisa go to market sinergi bareng hmm. bisa efisiensi sinergi bisa bisa uh, additional service sinergi begitu hmm. ya nah kita melihat secara luas kalau di digital kita melihatnya secara luas. Nah mm. di dalam case Gojek ini tiga tiganya dapat mas, mm. capital gain nya dapat, ada efisiensi dengan bekerjasamanya Telkomsel dengan Gojek ini, ada efisiensi yang didapat oleh Telkomsel, ini mm. yang saya bilang tadi sinergi di sisi back end, mm. kemudian ada juga di sisi sinergi go to market strategy. Mm. Jadi lengkap nih Mas. Hmm, lengkap. Dan kalau mananya. mereka bergabung dengan bergabung dengan eh, Tokopedia. Tokopedia, maka ini akan semakin lengkap. oke hmm, oke. Okay, okay. Kita melihatnya ada di sisi. Kalau dalam kasus eh, bukan kasus dalam hal investasi Keling aja ini apa? Eh, ininya. Eh, strateginya di mananya ini? Oke. Okay. Ini uh, penugasan atau atau seperti apa? Enggak Mas. Jadi gini. Kita sudah melihat. Jadi uh, ini sebetulnya sudah, sudah dari lama, mas ya. Sudah dari lama, Telkomsel itu dari lama selalu kita tiap tahun mengadakan studi. Apa sih digital digital verticals apa yang menarik? Hmm. Dan ini tiap tahun kita confirm, hmm. kita confirm, kita uh, diskusi dengan banyak pihak bahkan hmm. sering kita hire konsultan untuk melakukan untuk melakukan surveinya gitu. Hmm. Itu konsisten, mas. Sebetulnya yang yang selalu konsisten di digital industri itu vertikalnya apa akan akan bagus. Akan punya potensi yang besar dengan kondisi Indonesia seperti ini. Nomor satu itu consistently nih mas ya. Hmm. E-commerce, fintech, uh, uh, delivery, hmm. semacam gojek itu. Uh, edutech, okay. health tech. Ini lima ini konsisten selalu ini, ada di ini, top five. Ini bisnis yang memang berkembang ya? Memang berkembang apa -apa terus. Nah, hmm. Dasar itulah maka kita mengembangkan sesuai dengan arahnya itu. Hmm. sesuai dengan yang, yang menurut kita selalu kita cek nah link aja juga dari awal memang kita dulu telekomsel punya namanya tiket kan yeah. sebelum jadi link aja yeah. nah, uh, link aja ini kalau di kalau dibilang adalah uh, entry point untuk kita masuk ke industri fintech secara keseluruhan hmm. uh, gampangnya gini Mas yang pertama paling paling bisa di, yang paling bisa dilakukan karena entry point paling mudah dilakukan adalah payment, hmm. e, link aja adalah e-payment. Hmm. Dengan e-payment itu kita akan mengumpulkan sebanyak mungkin transaksi. Hmm. Dengan transaksi kita akan tahu behavior dari pelanggan. Oke, okay? hmm. use case-nya ada, transaksinya ada, kita akan tahu behavior. Hmm. Ujungnya uangnya ada di mana sih kalau di fintech itu uangnya ada di lending-nya, mas. Hmm. Itu yang akan kita kembangkan ke sana. Itu merupakan bagian part dari eh perjalanannya Telkomsel menuju digital di fintech. Hmm. Jadi jadi ini ma masuk dalam strategi yang tadi di secara keseluruhan di lima vertikal itu kita kan berinvestasi gitu Mas ya. ya, ya. Nah, itu kita lakukan. Ini link aja juga menarik ya ada Grab juga kalau nggak salah ya. Betul. Ada Grab, ada Gojek uh, juga ada masuk. Gojek juga nah, ini ya. ini eh, apa yang terjadi ini? Si siapa ini arsitek di baliknya ini sehingga <laughs> dua <laughs> entitas yang di pasar <laughs> Bertarung ini bisa jadi satu. Gini mas, sebetulnya kalau dibilang arsiteknya siapa saya nggak tahu sih ya. Tapi diskusi-diskusi, yeah. kita selalu diskusi. Jadi kita melihat begini, Indonesia pasarnya sangat besar. Yeah. Pasar penggunanya besar, pasar eh, transaksinya sangat besar. Masa sih kita mau menjadi pasar saja? Hmm. Maka eh, kita berdiskusi dengan banyak pihak, eh, bagaimana sih kita membuat satu fintech eh, industri yang kuat. Hmm. Fintech industri yang kuat. Use case-nya akan berbeda-beda, mas. Kalau uh, mas Budi perhatikan Kope, misalnya, Kope itu lebih ke lifestyle untuk bayar makanan, untuk bayar ah, yang begitu-begitu ya. Yeah, yeah. Kalau kalau Link aja lebih ke arah utility, bukan payment aja. Bukan BUMN saja buat beli bensin bukan? Ya? Uh, itu awalnya iya, tapi lama-lama ya. uh, kan berkembang ke arah berbagai macam begitu mas ya, hmm. berbagai macam. Tapi lebih ke arah utility dan segmennya segmennya agak berbeda mas. Kalau uh, seperti GoPay itu segmennya lebih ke anak muda perkotaan urban. Hmm. Kalau ini lebih ke 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 suburban dan utility base. Dan satu yang menarik mas sebetulnya ada 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 satu karena kita bergabung di situ dengan Himbara juga hmm. e, laku pande apa namanya e, jadi e, antara imani ke cash cash point yeah. itu juga juga cukup cukup menarik di situ hmm. tapi e, dari dari diskusi itu kita gambarkan secara keseluruhan industrinya. Akhirnya, kita bisa meyakinkan teman-teman yang tadi mas, mas Budi sebutkan, Grab maupun Gojek. Yuk, join! Hmm. Kita join, kita kembangkan yang lifestyle, kita kembangkan juga yang utility base, kita kembangkan yang urban, kita kembangkan yang suburban, kita kembangkan yang mengsasar ke segmen market ini dan segmen market ini. Kalau bagi Telkomsel, Telkomsel akan quote unquote berinvestasi di semua karena pasarnya luas. Begitu ujungnya, eh. Apapun jenis paymentnya, digital connectivity-nya akan, akan pakai Telkomsel. Iya, iya, eh, saya, saya penasaran kenapa <tuh> enggak masuk ke fintech yang jauh lebih eh, matang lah ya. Kalau saya melihat link aja ini masih, masih early lah ya, atau seperti apa saya enggak tahu. Tapi kalau kita bandingkan, misalnya dengan eh, OVO, ShopeePay, dan segala macam ya. itu kan masih relatif lebih lebih um, di belakang. Atas. enggak mas, enggak ya. mas, enggak. enggak. kalau kalau kita urutkan ya, ya urutkan, ya. sebetulnya di situ ada uh, GoPay, OVO, Link aja uh, mas -masuk. comparable terhadap itu. Memang okay. sekarang terus terang uh, Shopee uh, sangat menyodok, menyodok ya. ya, naik dia. Tapi sekali lagi saya bilang begitu, ada unsur merah putihnya di situ mas. Hmm. Ada unsur merah putihnya. Tapi ]nya. ada grab. Uh, Iya juga gitu, hmm. tapi Grab kan porsinya kecil, kecil okay. tidak tidak begitu besar di link aja begitu yeah. ya sama dengan gojek sebetulnya. Tapi eh, kita melihat begini, kita pengen kita tidak juga tidak hanya menjadi market itu saja mas sebetulnya hmm. bagi 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 kami kita tidak pengen kita hanya menjadi market. Ayo kita kuatkan kuatkan eh, apa ya pegangan tangannya gitu hand hand in untuk bisa menguasai pasar kita sendiri at least. Okay. Jadi ini ada misi non bisnisnya ya. apa namanya patriotisme gitu atau uh, pasti Mas, pasti ada. Unsur pasti. merah putihnya ada, tapi ujungnya uh, pasti bisnis, Mas. Ujungnya pasti bisnis, ujungnya pasti bisnis. Iya, iya. Ujungnya, oh, pasti okay. ya, ya. ujungnya pasti Mas nih ya. kalau strategi apa namanya investment ya. Tadi kan ya. memang kalau tumbuh uh, organik sendiri gitu mungkin Telco juga udah agak uh, bisa Betul. jadi kesulitan ya untuk ya. menyesuaikan ya. dengan Kultur digital, yeah. kultur startup gitu. Yeah. Nah, eh, tadi beberapa sudah disebut, tapi kurang lebih ke depan perusahaan-perusahaan seperti apa sih yang masuk dalam list, yeah. eh, apa Telkomsel lah untuk, untuk masuk dalam kolaborasi yang tadi dengan beberapa. Kriteria yang disebutkan oleh Pak Anto tadi. Betul, Mas. Jadi kalau kita eh, tadi saya sudah nyebut ada lima lima, lima wilayah vertikal layak, itu. Iya. Nah, kurang lebih yang akan kita sasar di situ, Mas. Hmm. Yang kurang lebih yang akan kita sasar di situ. Dan kita akan akan melihat begini, Mas. Eh, kita akan melihatnya build borobai. Hmm. Selalu akan ada strategi itu. Apakah hmm. kita akan build our own? Hmm. Kemudian kapan saatnya kita akan boro? Kapan saatnya kita just buy? Hmm. Nah, Contohnya tadi link aja. Link aja dulu kita build, Mas. Tiket kita build by our own, kemudian kita kita kolaborasikan dengan yang lain, e, kemudian yang lain justru yang kita ajak masuk. Hmm. Tapi dalam hal e, dengan Gojek misalnya kita strateginya strategi buy. Hmm. Kalau di retailing hailing sama di e-commerce kita lebih baik buy, begitu kan? Hmm. Lebih baik buy. Di yang e, health tech misalnya edutech kita tunggu kita sedang me, sedang mengamati beberapa yang hmm. akan kita akan kita lakukan. Hmm. Akan ada kombinasi, Mas. Hmm. Kombinasi antara buy and build. Hmm. So, kita punya ide hmm. bagaimana mengembangkan industri uh, mengembangkan bisnis atau mengembangkan layanan di uh, health tech maupun edutech. Idenya hmm. ada kita akan berkolaborasi dengan siapa yang bisa menerima ide kami ini. Hmm. Kan uh, kalau kita kalau kita beli boleh dikatakan uh, idenya 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 yang punya ya, karena ya. kita beli masuk begitu kan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita sudah punya idenya, hmm. ada nggak yang pemilik atau uh, existing players di situ yang bisa masuk, masuk dengan ide kita dan kita bisa blend. Oke. Okay. Ya. ya, soal build ini kan pengalamannya juga nggak bagus kan. Betul, betul. Ada belanja, ya, .com, ya. dan, -dan ya. sekarang ini kenapa ada uh, ini build tadi? Mas Begini mas, mas buildnya akan berbeda yang tadi saya sampaikan. Build-nya tidak akan kita build by our own, terus kita build sendiri from the scratch. Hmm. Jadi, build itu dalam artian kita build the idea, kita build the idea, uh, kita jalankan uh, ideation untuk build-nya itu sendiri, kemudian... Kalau bahasa kasarnya mungkin kita cari cangkangnya begitu Mas ya. Okay. Yang sudah tinggal dimasukin. Ah, kayak kalau pohon itu kan di apa Mas, di Cangkok, stek ya. Kan? Ah, dicangkok, 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 dicangkok. Nah, kita masukkan ide kita ke dalam suatu cangkang yang sudah mulai tumbuh. Oke. Okay. Idenya yang begitu. Eh, eh bo boleh nggak di kalau dari kita belajar dari kesalahan masa lalu ya yeah. kayak belanja yeah. gitu yeah. itu apa yeah. sih kegagalannya karena apa? Salah satu hal yang saya lihat begini Mas, eh, kenapa Digital company itu berhasil. Salah sa apa digital company itu berhasil karena idenya bukan Mas ternyata. Hmm. Salah satu adalah yang sangat utama menurut saya adalah founder mentality. Hmm. Founder mentality. Mas Budi bayangkan kalau Telkomsel berinvest di satu di membangun digital company sendiri. Built by our own. Foundernya siapa? Telkomsel. Telkomsel itu siapa? Hmm. Uh, frankly speaking semua orang telkomsel termasuk saya setiap tanggal tertentu menerima gaji. Oke. Okay. Betul? Hmm. Uh, digital company-nya hidup atau tidak hidup saya tetap terima gaji kan Mas okay. dari Telkomsel? Oke. Okay. Itu yang tidak membuat ada adrenalin Honor, yang keluar. Ownership-nya jadi nggak ada. Uh, ownership ada tapi adrenalinnya nggak keluar, Mas. Oke. Okay. Kalau uh, seorang founder founder akan hidup mati di perusahaan yang dia kembangkan. Hmm yang kembangkan. Nah, kalau dia tidak bisa mengembangkan perusahaan itu, dia akan mati besok nggak makan, mm -hmm. kagak ada yang gaji dia, begitu mm -hmm. kan? Yeah, yeah, nah, yeah. Saya butuh founder mentality itu, mm -hmm. yang itu memang tidak bisa didapat dari eh, mohon maaf dari karyawan, mm -hmm. nggak bisa. Mm -hmm. Maka saya harus mencari, saya punya idenya, kita di Telkomsel punya idenya, kita mencari founder-founder yang punya founder mentality yang kuat, mm -hmm. yang punya daya juang yang kuat, dan mau menerima ide kita, kita cangkokkan ke situ. Mm. Kalau di Korporasi swasta gitu ya. memungkinkan nggak membuat satu startup yang berhasil? Kalau saya lihat lebih mungkin. Kenapa? Karena tetap ada foundernya, pemiliknya. Founder ya, perusahaan besar. Perusahaan ya. besar itu, Contoh, ya misalnya. Kecuali kalau mungkin perusahaan yang sudah sangat besar yang sudah benar-benar 100% publik. Hmm. Seperti Astra gitu misalnya. Foundernya kan relatif sudah tidak ada ya. Hmm. Kalau yang masih ada foundernya menurut saya masih bisa berhasil. Masih bisa. Okay. Masih bisa berhasil. Uh, kalau dalam hal BUMN ini kan juga ada satu faktor yang saya membayangkan ini semacam ketakutan gitu ya. Karena harus ada audit BBK. Ini sehingga ketika misalnya menginvest atau bahkan membangun sendiri ini kalau gagal nanti bisa dianggap sebagai kerugian dong. Ini benar nggak? Eh, uh, apa, saya. Uh, sebetulnya begini mas, uh, ada dua hal ya. Hmm. Satu, ini ini pendapat saya pribadi, tidak yeah. ada hubungannya dengan legal benar atau tidak. Uh, saya kurang paham juga begitu ya. Hmm. Tapi begini, uh, di dalam di dalam di dalam berbisnis, hmm. di dalam uh, kita melakukan sesuatu, yang penting adalah esensinya begitu ya. Hmm. Esensinya adalah kalau kita memang berinvest dengan niat baik dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan yang kita percaya itu baik, kemudian gagal, apa salahnya begitu? Mm -hmm. Kegagalan adalah bagian dari pelajaran dan bagian dari journey untuk mengembangkan bisnis. Yeah. Terutama di dunia digital. Mm -hmm. Nah, ini juga sebetulnya didorong juga eh, dengan eh, kita ada di Telkom Grupnya, ya, Telkom mm -hmm. Grup secara keseluruhan, ada beberapa eh, kali sesi dengan... Eh, pihak-pihak aparat penegak hukum misalnya hmm. dengan Aph dengan kejaksaan hmm. dengan dengan eh, apa namanya KPK, KPK dan seterusnya eh, khususnya dengan dengan kejaksaan Telkom Telkom Group ini punya MOU dengan Jamdatun eh, Jaksa Pengasaran Negara ya Jamdatun yang menjelaskan kepada kami bahwa akan ada beda antara business judgment rule dengan eh, 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 apa, kesalahan yang, apa, sengaja, yang disengaja jadi kalau bisnis judgment rule sudah kita lakukan dengan proper kemudian gagal itu bukan kerugian negara sebetulnya. Karena bisnis judgment rule-nya ya. yang sudah dilakukan Itu negara. teori tapi kan? ya. secara tapi teori di beberapa begitu. kasus kayak Pertamina itu kan ya itu itu kan? case, tapi ya. kalau itu kalau bagi saya itu kembali ke kembali ke personal kita. Ya, ya. Kalau kita niatnya baik dan kita tidak melakukan suatu kesalahan terus masih masih terjadi kasus-kasus yang seperti itu ya. Ya, yeah, that's risk. Yeah, yeah. Life is full of Tapi risk. maksud saya apakah yeah. uh, sudah ada satu uh, pemahaman yang sama dari tadi auditor misalnya ketika Telkom atau Telkomsel menginvest satu startup gitu, dan startup itu ternyata mungkin fail gitu yeah. ya. Nah ini bisa dianggap sebagai kerugian negara atau atau tidak? gitu sempat didiskusikan nggak? Sempat mas, sempat. Jadi nah. banyak. Jadi kita kita dalam dalam uh, kita selalu. Uh, jadi dalam hal ini kalau Telkom Telkomsel maupun Telkom Group secara keseluruhan diskusi dengan kejaksaan, diskusi dengan BPK, diskusi dengan KPK, kita selalu mengungkapkan itu dalam setiap diskusi kita dan dan prinsipnya sebetulnya sama, Pak. Hmm. E, para para penegak hukum itu juga prinsipnya sama. Asal asal judgment judgment-nya bisa dibuktikan bahwa ini memang memang untuk suatu kepentingan bisnis, kalau ada fail ya itu bukan kerugian negara. Bukan kerugian Betul. Negara. Mas, ada beberapa rencana tadi benderanya apakah menggunakan Telkomsel, kalau tadi misalnya ada lima wilayah yang diamati ya, ya. kesehatan, pendidikan, ya. dan seterusnya itu, ini menggunakan benderanya Telkomsel atau punya bendera lain untuk uh, investasi? Ya. Jadi salah satu hal yang salah satu hal yang kita diskusikan di dalam adalah memang uh, pada saat kita mau ngomong dunia digital itu bahasa saya airnya beda gitu mas ya airnya beda Dan kalau airnya... airnya beda maka kalau dicampur di dalam Telkomselnya akan susah sekali berkembang hmm. karena speednya beda cara pengambilan keputusannya berbeda KPI-nya berbeda maka Telkomsel uh, dalam waktu yang tidak berapa lama lagi kita akan punya vehicle untuk digital hmm. kita akan punya T TMI digital. itu bukan uh, bukan kalau TMI lebih ke uh, dia investing ya dia corporate venture capital hmm. ini memang operating digital company Oke. Okay. Operating digital. Ini, operating. ini 100% telekomsel punya? Uh, sedang dalam pembicaraan apakah akan ada pihak lain yang masuk. Tapi gini mas, di dunia digital, uh, naturally itu memang tidak bagus kalau 100% owned by single entity. Hmm. Di dunia digital begitu. Jadi akan berpartner dengan siapa? Akan berpartner dengan yang lain. Dengan? Uh, kita akan undang investor nanti-nantinya. Setelah. Jadi hmm. pasti kita build dulu. Kapan sih ini ininya? A eh uh, tahun ini mas tahun, tahun ini. ini tahun ini nah kalau tahun ini mestinya sudah ada pembicaraan dong dengan yang sudah mas? ada pembicaraan tapi ya masih dibicarakan mas misalnya misalnya saya misalnya jadi gini mas jadi gini uh, digital company-nya itu nanti saya nggak tahu nih uh, saya kasih gambaran gitu. ya. Yeah, yeah. digital company-nya akan ada akan ada horizontal dan akan ada vertikal di bawahnya oke okay. okay. vertikalnya yang saya gambarkan tadi ada lima vertikal mm -hmm. ada horizontalnya kita nah. akan cari partner di boot di horizontalnya maupun di vertikalnya. Jadi di horizontalnya kita lebih akan mencari partner yang lebih bersifat financial partner. Oke. Okay. Di vertikalnya kita lebih mencari partner yang bersifat strategic partner. Hmm. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah ada di di engage gitu untuk kurang lebih begitu mas. Ayo bulan apa Mas untuk diumumkan ini? Eee, kita tunggu tanggal mainnya kita ya Mas. Mainnya. <laughs> Oke, eh, mungkin ini eh, apa namanya satu pertanyaan terakhir ya. Ya. tapi kurang lebih eh, tadi pasti yang telco bisnis telkonya kan semakin mengecil ya. Ya akan berubah menjadi data kan. Iya. Ya, itu nanti eh, dalam beberapa tahun ke depan akan seperti apa kurang lebih Mas bisnis baik di telkomsel maupun eh, di pasarnya secara Keseluruhan. Keseluruhan. Jadi gini mas, kalau kita ngomong telco di sisi telco kita memperluas mas sebetulnya, yeah. yaitu digital connectivity. Yeah. Digital connectivity ini memang e, e, bukan mengecil sih mas sebetulnya, mm. mungkin porsinya, Percian ya di... secara secara persentase compare to other bisnisnya itu akan persentasenya mengecil. Mm. Dari sisi value, mm -mm. tapi dari sisi dari sisi absolute cash flow yang mm. bergerak belum tentu, Mas. Hmm. Karena di 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 kan beda permainannya, Mas ya. Hmm. Kalau di sini ngomongnya adalah uh, uh, cash rich, hmm. EBITDA rich begitu ya. Hmm. Cash rich dan EBITDA rich. Kalau di sini value rich. Hmm. Berbeda nih, Mas. Agak hmm. berbeda. Di sini makanya yang saya bilang tadi, KPI-nya berbeda. Hmm. Kalau joke saya ke teman-teman, hmm. ke joke saya ke teman-teman itu kalau digital connectivity itu kita kayak beli sapi atau beli kambing. Okay. Di kilo Mm -mm. Makin gemuk makin bagus. Okay. Tapi kalau di digital platform dan digital services kita seperti beli anjing pudel. Oke. Okay. Bagusnya bukan karena yang makin gemuk kan, tapi mm. yang bulunya makin bagus okay. misalnya. Nah. Okay. Cara menghitungnya berbeda. Nah, porsi dari dari sisi yang tadi Mas Budi bilang porsi ini akan mengecil jauh itu dari sisi value. Mm -mm. Dari sisi value mengecil jauh mungkin. Mm. Kenapa? Karena eh ada valuation multiple yang berbeda antara digital connectivity dengan digital platform dan service. Hmm. Di connectivity multiple-nya telco seperti Telkomsel mungkin uh, 7 sampai 9 kali EBITDA multiple sudah bagus. Hmm. Tapi kalau di digital company bisa 20, 50 bahkan 100. Hmm. Ini yang 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 harus kita mix secara keseluruhan sehingga memberikan total shareholder value kepada shareholder kita secara optimal. Hmm. Oke, okay, okay. oh, sedikit lagi, Mas. Yeah. Uh, apa tadi namanya uh, yang di entitas baru itu untuk yeah. investment? Itu, yeah. uh, ini memungkinkan, nggak? Misalnya, kata, katakanlah untuk akuisisi uh, user, gitu ya, menggunakan strategi seperti yang pada lazimnya itu, ada membakar uang dan segala macam. Itu mungkin nggak sih kalau dilakukan oleh... Uh, gini, transfer. saya saya tidak suka menggunakan istilah membakar uang ya, gitu mas. Saya ya. juga tidak ya. suka, tapi kurang lebih gampangannya Ya, begitu. Jadi gini, uh, di dunia digital memang cara untuk, mem karena perhitungannya berbeda itu mas, ya, ya. cara untuk mencari traction adalah dengan memberikan manfaat sebanyak mungkin Betul. kepada penggunanya. Untuk akuisisi. Untuk akuisisi sebenernya. pelanggan. Itu sebenarnya juga sama mas, di dunia telco juga sama. Hmm. Uh, sadar atau tidak sadar, sebetulnya pada saat kita mengakuisisi pelanggan, pasti ada biaya yang keluar. Hmm. Kalau Mas Budi, karena Mas Budi pasti pengguna postpaid nggak tahu. Kalau pengguna prepaid akan tahu. Saya prepaid. Pre oh prepaid. Pre ah, tapi prepaid yang sudah lama kan? Sudah lama. Ah, sudah lama. Hmm. Kalau Mas Budi beli kartu baru, secara per megabitnya pasti lebih murah daripada pelanggan existing. Hmm. Pasti. Yeah. Itu sebetulnya sama Mas. Jadi di dunia apapun menurut saya pada saat kita mengakuisisi pelanggan akan ada biaya pelanggan. Jadi nah, saya membayar lebih mahal ya daripada yang pelanggan baru. Uh, bukan juga, oh. bukan <laughs> begitu juga. Servisnya servisnya yeah. beda. Karena ini untuk 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 uh, jadi ada biaya yang harus dikeluarkan yeah, oleh 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 perusahaan untuk mengambil pelanggan begitu hmm. ya. Memang ada nah, jadi, Itu juga di di digital akan terjadi, Mas. Okay. Pasti akan terjadi. Jadi artinya entitas baru yang tadi yang belum disebutkan oleh Mas Santo itu yeah. apa namanya, Mas? Ya belum ada oh, mas, oh, belum disebut. Belum lahir, <laughs> belum lahir. Saya pikir kepancing. <laughs> ya. Itu nanti juga memungkinkan untuk menggunakan. Memungkinkan, uh, memungkinkan seperti itu, gak, ya. ya. Karena memang dia harus bergerak dan berpikir dengan cara digital. Hmm. Itu sebabnya nggak bisa di dalam telkom mas. Okay, okay, di dalam okay. telkonya nggak bisa. Siap, Ke, uh, untuk nama generiknya digico aja mas ya, digital digico. company. Ini telkom ini digico. Oke, okay. ya. jadi memang dia harus menggunakan uh, pendekatan yang sama yang dilakukan di bisnis digital di bisnis digital, digital ya. Baik. Ya, betul. Terima kasih Mas Santo eh, sangat menarik ke eh, pembicaraannya. Eh, dan beberapa tadi kurang kepancing jadi <laughs> terutama beberapa investasi yang akan dilakukan oleh Telkomsel. Baik, kita eh, mengakhiri pembicaraan dengan Bapak Sianto Hantoro, Direktur Utama PT Telkomsel dan kita bertemu kembali di program ini Budi di episode-episode berikutnya. Terima kasih.

saya Setianto Hantoro dan segenap manajemen Telkomsel mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 kepada Koran Tempo. Semoga di usia yang ke-20 tahun ini, Koran Tempo dapat terus memberikan informasi positif dan selalu menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat dan sukses untuk transformasi Koran Tempo yang kini juga dapat dinikmati dalam versi digital oleh para pembaca.